Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Okey, kepada siapa yang baru dalam channel Yasin Amron, aku Yasin Amron, aku akan banyak belajar pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, topik hari ini adalah berkenaan bajet. Terima kasih kepada siapa nama ni? Fia Kamarudin, kau tak silap aku. Fa Kamarudin, dia tanya soalan panjang soalan dia, so aku ringkaskan soalan dia. Bajet tu kalau banyak dengan sikit beza tak? Reach dia apa semua bagai, apa beza kalau bajet banyak dan bajet sikit? So hari ni aku nak tunjukkan apa beza mereka. Kalau hang bajet, kalau hang jenis company besar, mesti hang ada bajet banyak. Kalau hang company kecil macam aku, berapa bajet yang efek tak bajet kecil ni? Okay, so kita tuikan. Aku buka Ads Manager, ambil Post Engagement. So ni aku letak P lah, Yasin Brown P, Post Engagement, nama bajet. So aku tutup ni supaya bajet tu masuk dalam asset. Tekan continue. Save ni aku ambil yang dah ada. Audio ni save audio. Okay, so placement biar. Okay, so sekarang kita tak RM5. So hangpa tengok reach. So beza kat sini, kalau bajet banyak dan bajet sikit adalah reach estimate daily. Maksudnya setiap hari berapa ramai ads tu akan dapat, ads tu akan pergi, akan pi ke berapa ramai orang. Contoh kalau RM5, dia estimate 900 ke 2000 orang. Kalau bajet RM30, dia estimate akan pi 5000 ke 16000 orang. So itu sahaja beza bajet. So tak ada masalah bajet kecil ke bajet besar, sama saja. Cuma yang pentingnya setting hang tu. Kalau setting betul, even bajet kecil akan dapat ke orang yang betul. Okay, soalan kedua daripada Fa tu juga, kalau ubah interest, adakah bajet jadi berbeza? Efek tak beza? Bagi aku tak. Sebab apa? Interest, kalau lagi banyak interest, contoh hang ada RM5, ada 3 interest, dia akan pergi ke setiap satu interest. So kalau hang ada satu interest, dia akan fokus satu interest tu je. So lagi fokus. Tapi problemnya kalau satu interest, hang tak tahu sama ada hang tu betul ke tak. So kalau tanya aku, interest nak banyak ke sikit ke, ya atau tidak jawapan dia. So aku pun tak boleh bagi jawapan sebab aku pun masih tercari-cari. Okay, itu sahaja daripada aku. Semoga video ini bermanfaat. So jangan lupa like, like, komen dan subscribe Yasin Brown. Kita jumpa di video akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.